Oke guys, di video kali ini kita mau buat tutorial bagaimana cara membuat grup di Facebook ya. Promosikan produk-produk teman-teman ya, bahkan mempromosikan channel YouTube teman-teman juga bisa, ataupun membuat grup-grup untuk komunitas-komunitas motor mobil ya, teman-teman bisa share juga ke grup Facebook ya. Oke guys, langsung aja ya bagaimana cara membuat grup di Facebook ya. Oke, pertama teman-teman pastikan dulu memiliki sinyal yang bagus dan memiliki aplikasi Facebook dan sudah memiliki akun, dan kemudian teman-teman di sini pilih yang titik tiga ini ya. Nah, di sini terlihat ya nama akun Facebook, dan ini hanya untuk contoh aja guys. Kemudian teman-teman pilih grup ya, di sini kita mau buat grup Facebook di sini ya, misalkan seperti ini ya, YouTuber pemula saling subscribe Indonesia jual beli mobil buka 9 sumut ya. Oke guys, banyak lagi belajar Shopee affiliate. Oke, cara membuatnya itu gampang banget ya guys. Nah, di sini seperti grup ini gunanya untuk membuat forum ya, forum jual beli, forum saling sapa-sapa, bahkan biro jodoh juga ada ya, rumah sewa juga ada ya, yang grup merchant semua ada di sini guys. Jika kita membuat grup, nah misalkan kita mau buat grup ya, grup Facebook ini misalkan kita mau buat grup YouTuber pemula saling sapa misalnya, kita buat ya. Caranya gimana ya, teman-teman pilih tanda tambah di atas ini ya, kemudian di sini teman-teman disuruh beri nama grup, misalkan kita buat yang tadi ya, YouTuber pemula saling sapa misalnya ya, dan privasi ini teman-teman buat public ya, jangan sampai teman-teman buat private karena nanti orang lain tidak akan bisa melihat grup Facebook teman-teman ya. Kemudian pilih selesai, dan di sini pilih buat ya, dan tapi pastikan jika teman-teman sudah memiliki foto untuk apa namanya, untuk grup Facebook teman-teman bisa ya, langsung pilih aja seperti itu caranya ya. Kemudian teman-teman di sini pilih buat ya. Nah, kemudian teman-teman pilih salah satu teman ya agar untuk diundang dan bergabung di grup Facebook teman-teman. Kemudian pilih selesai ya, seperti itu. Kemudian beri penjelasan yaitu bahwa grup ini untuk apa gitu. Misalkan ya, teman-teman buat di sini grup ini dibuat untuk para YouTuber pemula saling sapa dan saling kompak misalnya ya, seperti ini. Kemudian teman-teman pilih selesai ya. Nah, di sini deskripsi berhasil diperbaruin ya, misalkan kita mau buat postingan ya. Oke, kita buat dan pilih izinkan akses dan izinkan, kemudian kita pilih misalkan yang ini aja ya guys. Nah, di sini kita tulis ayo teman-teman saling sapa agar kita bisa saling kenal misalkan gini kan. Kemudian teman-teman pilih posting ya. Nah,
Oke. Kemudian pilih selesai ya. Nah, inilah grup Facebook YouTuber pemula saling sapa sudah kita buat, dan di sini postingan pertama kita ya. Oke. Nanti di sini teman-teman akan bergabung, bergabung dan bergabung makin banyak anggotanya. Ya, semoga grup Facebook teman-teman banyak anggotanya dan keinginan teman-teman itu bisa tercapai ya. Misalkan teman-teman buat grup itu untuk jual beli ataupun untuk ya semacam komunitas motor gitu ya, misalkan. Jadi grup teman-teman itu rame dan teman-teman admin, dan nanti teman-teman bisa pilih salah satu dari teman-teman dari teman Facebooknya agar menjadi admin lagi, agar teman-teman itu tidak kewalahan ya nantinya saat anggota grup Facebook teman-teman itu udah rame. Oke. Semoga videonya bermanfaat ya, bisa membantu teman-teman dalam mengatasi solusi yang teman-teman ingin cari di YouTube tentang tutorial ya. Oke guys, semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa ya, yang belum subscribe silahkan di subscribe ya, like dan share serta bagikan ke teman-teman kalian. Oke guys, semoga video ini bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih.